Jadi kali ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction Murder Drone. So yeah, hari ini kita bakalan lanjutin ke episode 5 guys ya. Karena terakhir kali kita udah sampai ke episode 4. So kali ini kita lanjutin ke episode 5 guys ya. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, like dulu dong video ini biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, let's go di subscribe guys ya. Let's go tembusin 3000 like untuk lanjut ke next episode guys ya. Jadi langsung aja kita ke reactionnya. Cuy, let's go. Let's go. Ini dia episode 5 guys ya. Ya, judul utamanya itu Home guys. Home, rumah. Rumah siapa guys ya? Oke, di sini itu di deskripsi seperti biasa bakalan kita coba baca guys ya. Rumah seram dan pengungkapan besar. Pengungkapan apa ini guys? Sepertinya ada rahasia yang bakalan terungkap ya. Let's go everybody. Kita bakalan coba nonton guys ya. Oke. Okay. Intro glitch, subtitle sudah on ya. Let's go. Oh, GC Jensen. In space. Peringatan guys. Oke. Okay. Upgrade model. Potong biaya pemeliharaan. Ah. Banyak alasan kenapa klien ingin membongkar drone individu atau serial setelah beberapa lama digunakan. Oke, berarti mereka bisa dibongkar guys ya. Dua langkah berikut adalah kunci untuk menghindari zombie drone. Drone yang tidak dibongkar sempurna kadang bisa membooting ulang sendiri dari kegagalan software. Lebih okay. Dari zombie federal berbahaya, AI yang rusak ini memiliki peningkatan resiko kerusakan di masa mendatang. Kayaknya salah satu dari mereka ada yang pernah dibongkar tapi dengan tidak panduan yang tepat guys. Jadi mereka bisa ngebooting sendiri guys ya. Siapa itu? We'll see it. Kita bakalan dapat jawabannya di next episode kayaknya. Atau bahkan di episode ini guys ya. Karena deskripsinya tadi ada pengungkapan besar gitu coy. Let's go lah guys ya. Okay, burung. Seram guys. Episode 5 ya. Tumpukan coy. Asli itu mukanya penuh guys. Akan lumeran ya. Ditandai untuk pembongkaran. Tangan. Tangan drone kan? Oh, ini ada yang booting secara otomatis nih guys. Musik menyeramkan. Asli ini bener menyeramkan guys. Gak perlu pakai subtitle ya. Guntur menggelegar. Oh, ini rumah yang kita lihat di episode berapa? 3 kah kemarin kalau gak salah? Apa dua ya? Jenis ini diketahui sangat bersahabat, error guys. Pintar dan juga memiliki bulu emas yang lembut. Oke, dia lagi ngebaca guys ya. Golden Retriever juga termasuk kadal yang mirip kita. Dan Jay cuma ngegambar dirinya. Oke. Guntur menggelegar. Ini V kayaknya guys yang lagi error ya. Juga dikenal memiliki mulut yang lembut. Oh. Itu makanya anak-anak suka mereka. Hey. Siapa? Oh, dari bawah lantai. Who's that, bro? Musik mendengar. Aduh, buku jatuh. Ya, Devi, guys. Ini danger, jangan dibuka. Makin banyak yang jatuh, guys. Oke. Okay. Apa nih? Ini zombie drone ini, guys. Dia biasa aja guys. Nggak diheranin sama dia. Sangat santuy ya. Seperti saya guys, saya tidak terlalu takut horror sebenarnya. Tapi kalau musiknya itu mendukung jadi serem coy. Oh. Oh, ada yang lain temennya. Tusuk. Tusuk. Siapa ini guys? Kamu oh, makan ya. Kamu tampak sedih kakak N. Oh, ini si N. Apa kamu mau pergi ke gala dengan... Kenapa bentuknya tadi seperti itu guys? BTW nama dia Chin guys ya. Ada di subtitle tadi coy. Oke nih Chin, kamu tampak sedih kakak N. Ini wujud yang sama kayak si... Siapa itu guys? J. Iya si J. Pas dia di episode 3 kemarin kalau nggak salah ya. Tuh apa balik lagi coy. Apa kamu mau pergi ke gala denganku? Minum. Lah.
Aku gak yakin deh kalau kita diundang. Kenapa gak main berdua aja sih? Memanjat, saling silang, kaki menyilang. Apa aku gak diinginkan, and... Ini kayak error gitu guys ya? Kayak gak kenal orang tuanya Tessa aja. Apalagi tuh. Wah, ke basement sekarang. Ngeliatinnya jangan gitu dong. Terkikik, aku tuh bandel banget. Aku mau punya undangan. Ya udah, okay. Kita tanya Tessa aja, oke? Okay? Kalau nggak dapat, kita nonton aja, ya? Oke. Okay. Anggukan malu. Anggukan malu. Asli itu bener kayak error guys ya. Cara ngomongnya pakai Google. Translate guys. Awas, 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 awas. Gaya Villa Barat. Memang kamu di program monster. Asal-asalan guys. Oh iya, banyak dari kalian yang ngekomen kalau misalkan manusia yang ada di Burde Drones ini itu emang digambarin hitam kayak gini guys ya. Oke oke oke. Menarik menarik. Ada manusia datang. Aku cuma ngomong sama robot, J. Cepat, pura-pura jadi pelayan kerajaan. Ini si J guys. J gak bisa ngomong ya. Kamu yang bayar ya. Oke. Kenapa dia kayak gak bisa ngomong J guys. Apa-apa J. Okay. Hai Tessa. Kayaknya N ini robot favoritnya dia deh. Dark X Wolf 17. Kamu ngajak siapa? Nanti. Kayaknya J lupa ngeluarin aku dari hukuman di basement lagi. Tapi ya, kamu ya. Ada di sini. Ekspresi kesal. Kalian ekspresi kesal. Dia. Tessa James Elliot. Kami tidak akan menerima teman-temanmu yang aneh itu. Iya ibu. Maaf ibu. Astaga. Ibu bilang kan singkirkan dia dari sini. Masa perintah gitu aja gak ngerti sih? Jangan-jangan. Aku mohon. Pokoknya cepat buang drone rusakmu dari perpustakaan kita besok. Jangan uji kesabaran ibu. Berarti Tessa ini yang punya orang-orang ini ya? Mereka nggak rusak. Kami udah nggak bisa lagi dibuang. Wah, ngelawan dia guys. Apa tadi si robot iblis itu bilang? Aku yang bawa dia kemari. Dan nyuruh dia bilang gitu. Aku cuma benci perintah. Dan kipasmu itu jelek. Anjas. Sosok ngebela tapi salah guys ya. Jangan! Disiksa kan? Hentikan! Oke. Hentikan! Digelitik guys. Ayo ambil sana! Oh, ada yang nangkap. Ngeri juga gagak kalau serius ya. Oh, ini teman di sebelahnya guys. Udah gak aman ya? Ron, kita itu kan teman. Dark X Wolf 17. What? Apa yang terjadi dengan kode itu guys? Langsung error. Dark X Wolf 17. Lah malah. Seperti ada jiwa yang masuk ke dalamnya guys. Diam, aku bikinin waktu umur 8 tahun. Hah? Itu si Uzi? J, mesin industri. Itu tadi suara. Maaf bos, perintah perusahaan. Sin, kalau pelayan itu mati karena kamu, awas aja. Aku punya cadangan. Oke. Itu dia lagi mainin Ken guys. Barbie ya. Jangan buang peliharaan ya. Kamu dan aku gak akan buang kamu. Sebaiknya menjauh dari Gala. Kamu kelihatan kesal.
Gila, sangat mengintimidasi ya. Lepas lagi guys. Jadi ini memori, dan aku di masa depan mati pas nginep bareng. Bukan nginep bareng, kamu pingsan karena ada program internal yang nyoba buat ngapus memori ini. Tapi bukan karena kamu ngelakuin itu kan? Au! Bener nih kayaknya. Ini tuh ngebantu. Uzi guys ya. Dasar pelayan mungil aneh. Kita cari tahu apa yang salah sama kamu, ngembaliin data memorinya, dan nyelamatin kamu dari lobotomi digital. Perpustakaan bawah tanah, cepat. Oke. Kamu kirim hantu penyihir jahat tau gak sih? Au, aku emang hantu penyihir. Dan aku tinggi. Saya keluar dari kamar. Oh iya, itu kata-kata Uzi guys. Saya keluar dari kamar. Langsung off gitu aku programnya. Aku lagi ada peretasan penting. Oke, oke. Habis kamu gak pernah bawa teman ke... Ini bukan nginep bareng. Langsung ditutup pintunya ya. Maaf. Tadi kita sampai mana ya? Udah masuk ya? Maknya Uzi kah? Bukan, Deng. Oke, En. Aku bisa narik sekarang, kamu kapan aja pun kamu mau, tapi kamu gak bakal bisa dapetin memori ini lagi, En. Kenapa? Gak bisa dapetin memorinya? Karena drone ini? Oh, maju, maju, maju. Memorinya maju, maju. Buat kamu. Dan iya, buat aku. Kenapa? Kita deket ya? Iya, kita cuma jalan bareng. Iya. Pintu represi. Oke. Agak aneh guys, Uzi jadi burung gagak ya. Oke. Error 606 guys. Biasanya error 505 ya. 404. 505 mah. Arctic Monkey. Digeser. Kayak di belakang sini ya memorinya. Asli banyak banget lumer-lumeran guys. Oke. Ambil cepat. Ada di bawah sini. Ada sama aja. Jin datang. Jin yang error tadi guys. Oke. Iya, tiba-tiba senyum. Oh, itu wujudnya dia. Sum. Langsung bertelur gak tuh? Dia mau cuti tapi digaji. Dia mau ikut negosiasi union. Ini pemecatan yang gak ada hubungannya. Kenapa dia guys? Oh, itu Tessa. Oke. Lagi rame guys manusia di sini. Jangan bilang terjadi pembantaian ya. Gimana kalau kita bunuh robot anak-anak, Jay? Oh dia, San. Kirain pengawal beneran guys ya. It's a revolutioner. Gimana kalau begini? Wah, lebih keren pakai pistol sih. Anjas, tukaran guys. Sini. Oke. Kacamata. Udah jalan guys. Lah hilang. Kudu hati-hati nih guys. Kita butuh kunci basement. Burung ini dari masa depan. Aku bunuh kamu. Sin pasti bakal ngebantai galanya. Siapa? Sin kita. Gak mungkin, dia kan baik. Enggak, Sin jahat kayaknya guys ya. Kok mirip kayak Yofi guys ya? Biar kami urus temanmu yang menakutkan itu. Bukan nakutin, gemesin. Hei, kuncinya. What? Idi diselamatin. Di sini Jim masih baik kayaknya guys. Astaga, perkelahiannya seru sekali. Malah nonton. Kenapa ya? Kenapa gaya bicaramu begitu? Wah, ya deh main HP guys. Berarti
ini enggak di masa lalu banget ya. HP-nya iPhone, guys. Oke, lanjut jalan ke basement ya. Atau yang ada di bawah basement ini pengungkapan yang bakalan kita tahu, guys. Soalnya pengungkapan besar katanya ya. Ayo kepleset cepat. Ciluk bang, ambil. Betul, ini suaranya tuh mirip banget kayak mode pas J ya, mode dia jadi monster begini, guys. Ya kan? Tidak. Oh no, ketarik. Error. Oh, ini yang dihack sama Uzi. Oh, kita berhasil. Let's go. Dan J enggak guna. Mengejutkan. Wah, ditarik ke bawah. Oke. Apa V? Nggak apa-apa. Ya, nantinya. Oh, sayangnya gitu. Sekarang kita lihat apa yang si kuning aneh itu. Oh. Apa? Sembunyikan. Jadi gitu ceritanya. Wow, gokil juga sih. Jujur, aku masih agak shock sih sama ini semua. Oke, udah hilang. What? Oke. Sekejap kayak gitu, guys ya. Kenapa balik lagi? Kamu undang Dol ke. Dol datang, guys. Buset. Asli banyak banget gangguannya, guys ya. Ini V sama kawan hantu. Kamu gak apa-apa? Kawan hantu. Aku merasa hebat, kawan. Oke. Ayo reset memori ini sekali lagi. Oh, itu tadi palanya. Dia. Terus dia pernah di reset memorinya sama si Jin. Ya kan? Sekali lagi. Tuh, so persis coy. Ayo reset memori ini sekali lagi katanya, guys. Oke, kita lihat, guys. Seperti apa nih ya. Selamat datang semua. Keluarga Elliot dikenal karena banyak hal. Berkelas, gigi, masih hidup. Waktunya terkekeh. Gak kaget mereka, guys. Ini adalah pembunuhan warga. Huh? Gaun itu. Civilization. Senjata itu sekarang juga, Nona. Oh no. Tessa, ingat, kamu gak harus. Gak harus apa, si Tessa? Kamu gak harus. Kok dilempar sih? Gampang ditangkisnya, guys. Waduh, semua drones dikendaliin gak tuh? Gak harus melihat ini. Gila, episodenya makin wadidaw. Dasar sia. Ayo, sang pemecah substansi absolut, kamu bisa. Mau ngebantu gak? Gak mau dia, guys. Tantrum. Ledakan otak. Oh, V, di sini butuh bantuan. Hah? V malah dipakai buat bantu. Yang aku tahu sih dia nggak bakalan mau sama kamu. Ini satu-satunya petunjuk apa yang salah sama aku. Mereka rebutan nih ceritanya. Jangan ganggu kami. Buset, semudah itu. Kenapa gak dari tadi, coy? Yang ada benci kali. Ambil aja. Susah banget, Jin. Tatapan intimidatif. Wah, Sid,
Untuk ukuran Eldritch, monster. Sang pemecah substansi absolut kehampaan dan akhir eksponensial. Apa maksudnya? Lihat, pakai ini. Oh, pakai kacamata. Malah dibantuin anjay. Buat ngapus memori dia. Tenang aja. Gokil. Balik lagi kacamatanya. Dan Retrievers punya mulut yang lembut, kawan. Imut, salah. Menjijikan, benar. Mari kita hapus aja sistemmu. Dadah, kawan. Kenapa? Gak sempat. Apa yang terjadi? Kenapa dia error, guys? Maaf, ayahku mom. Wow. Oops. Oke, Uzi berhasil masuk lagi ternyata, bro. Oke. Uzi? Nah, ingat. Jangan kasih tahu soal aku. Makasih ya. Nyebelin banget sih. Keluar gak dari pikiranku? Oh, Uzi itu sebenarnya masuk dalam pikiran mereka ya? Oke. Langsung mau di-chainsaw. Uzi bukan tandinganmu, Dek. Pergi lagi, guys. Dol, mau kemana ya? Oh, ini yang ada di ending episode 4 nih. Берите меня с вами. Это условие. Anjir, dicurangin dia, guys. Cuma jaga-jaga. Kurang aja. Ayo berangkat. Wow. Setup buat next episode kan?